Salah dak minat K-pop. Tak payah minat. Hiburan ni bukan untuk diminati. Hiburan ni untuk menghilangkan kejemuan. Sekejap-sekejap. Jangan sampai minat. Minat biar minat Quran, minat hadis. Tahu tak? Minat sedekah, minat beli anak yatim tu baru minat. Nah. K-pop ni orang, orang Korea. Nah, hiburan sikit-sikit dah lah. Ni siapa agak habis ikut. Perkembangan dia kita ikut belakang. Ni arti Korea ni yang kita puja K-pop ni tahu. Dia tunang dengan siapa, nak nikah bila, cerai dengan siapa. Pak tok tua dia ada masalah dengan dia. Adik tiri dia baru ni bunuh diri tu, dia bangunan ketik di kerengga macam-macam esek. Dah, ini semua membodohkan diri. Nah, apa hasil tu annama khalaqnakum abasa? Adakah kamu manusia sengka? Aku cipta kamu di dunia ini hanya untuk berhibur dan bermain-main. Ha, nampak? Tak kena kita. Tuhan cipta tujuan lain. Soalan seterusnya.